Salam budaya Rahayu. Sedulur sekalian, sekarang saya berada di sumber cilik Dukuh Soko, Desa Soko, Kecamatan Soko. Tepatnya lagi di bawah pohon soko. Inilah pohon soko. Pohon soko ini telah berusia ribuan tahun. Dianggap keramat oleh masyarakat soko, terletak di sumber cilik. Dinamakan sumber cilik, di bawah pohon soko ini terdapat sumber mata air, tetapi kecil debit airnya. Sangat berbeda dengan keberadaan sumber gede yang kami tuturkan beberapa hari kemarin dengan debit air yang tidak pernah kering meski pada kemarau panjang sekalipun. Menurut penuturan beberapa orang, soko ini merupakan cikal inspirasi untuk menamakan daerah ini dan desa ini bernama Soko. Sebelum kami lanjutkan, kami mohon partisipasi dan dukungan terhadap channel ini dengan menekan subscribe, like, dan menulis komentar di kolom komentar. Sebagai inspirasi nama soko, pohon soko ini memiliki beberapa keunikan yang tidak dapat dimiliki oleh pohon soko di tempat lain. Salah satu keunikan dari pohon soko yang ada di sumber cilik ini adalah tidak dapat dikembangkan di tempat lain. Banyak sekali orang-orang yang mengambil batang pohon soko untuk distek, ditanam di pekarangan ataupun di rumahnya, tetapi tidak tumbuh meski pada musim penghujan sekalipun. Telah banyak beberapa orang mengambil batang pohon soko sebagai benih untuk ditanam, tetapi ternyata tidak tumbuh meski syarat tumbuh sudah tercukupi. Menanggapi permasalahan yang demikian, banyak yang mengatakan bahwasanya sebagai yang muda menghormati yang tua. Demikian pohon soko yang ada di sumber cilik sebagai cikal inspirasi nama soko pada dukuh dan desa ini. Lantas, makna apa yang terdapat di balik kedua sumber di dukuh soko ini? Terus sekalian, kita berada di sumber gede soko. Nanti akan kita kupas dan kita gabungkan. Kalau sampai pernah baca buku saya Tenggar,
Inilah sumber suku yang saya sebutkan dalam buku Tengkar tersebut. Sedulur sekalian, adanya nama Sumber Gede dan Sumber Cilik dengan perwujudan yang ada di Dukuh Soko ini merupakan satu buah simbol adanya dua yang satu, yakni dua unsur kontradiksi yang harmonis. Misalnya, siang tentu akan ada malam. Perempuan senantiasa berpasangan dengan laki-laki, atas ada bawah, kanan ada kiri. Pun demikian, ada sumber gede dan ada sumber cilik. Dua hal memang saling bertentangan, tetapi semuanya sama-sama diperlukan. Maka yang ada keduanya harus diharmoniskan. Nah, bagaimanakah cara mengharmoniskan keduanya? Bukan kedua yang berbeda menjadi satu yang harmonis, hanya ada dua hal, yakni perang dan perkawinan. Sedang pada ajaran Jawa yang berkembang, senantiasa mengedepankan nilai perkawinan atau perjodohan daripada perang yang menimbulkan kerusakan. Selain itu, kita juga mengerti dan mengetahui bahwa kontradiksi yang diharmoniskan dalam sebuah jalan perkawinan tentu tidak lepas dari pembayaran. Karena di sini terjadi kerelaan bertukar perang, dan hasilnya adalah sesuatu yang baru, yakni yang belakang akan mendekat ke depan, yang depan mundur ke belakang. Demikian pula yang dalam akan mendekati luar, dan yang luar pun mendekat ke dalam. Filosofi kontradiksi yang harmonis atau penyatuan ini sebetulnya adalah ajaran Manunggaling Kawulo dan Gusti. Sedulurku sekalian, demikian dulu apa yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga channel ini bisa bermanfaat. Teriring ungkapan ono rino, ono upo, ono awan, ono pangan. Akhirnya, salam budaya, Rahayu.